Semua yang terlibat pada Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Kecil PRKN 23 Cina esok diingatkan agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi mengelak sebarang risiko penularan COVID-19. Menteri Besar Pahang yang juga Pengerusi Barisan Nasional Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Setiawan Ismail berkata, perkara berkenaan amat penting dan seharusnya diberi penekanan. Saya ingin menyuruh kepada semua pengundi lah, bukan saja pengundi lah, kalau boleh kita semua yang terlibat langsung atau tidak langsung, supaya mesti mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting. Kalau tidak, tidak mustahil gelombang kedua COVID-19 ini akan melanda negeri Pahang, khususnya di sini. Dan lepas itu akan merebak ke tempat lain. Sebab dia mudah sangat berjangkit. Jadi tidak mahu tidak, suka atau tidak suka, SOP ini wajib dipatuhi. Kena pakai penutup hidung, kena selalu bersihkan tangan, jaga kesihatan, penjarakan sosial. Itu sangat penting. Bila berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program Cakna Koperasi dan Majlis Penyerahan Mock Check Bantuan Kecemasan Pandemik COVID-19 Koperasi Negeri Pahang di Pusat Latihan Felda Cini di sini hari ini.